berantem sini. Oi. Ganggu. Oi, baju hitam. Sangat ganggu. Oi, itu baju hitam yang teriak-teriak. Tarik sini dia. Konser Slank yang digelar di Stadion Diponegoro Semarang diwarnai kericuhan minggu kemarin. Akibatnya Bim-Bim dan Kakak Slank dibuat emosi dengan kelakuan penonton yang membuat ricuh. Kericuhan ini diduga berawal saat penonton yang tidak melakukan registrasi tiket menjebol gerbang pembatas agar bisa masuk ke dalam stadion. Padahal, menurut mereka konser tersebut digelar gratis dalam rangka HUT Kota Semarang ke-476 dan Hari Anti Korupsi. Massa yang tidak registrasi kemudian mulai melemparkan botol air dan abtu ke arah petugas keamanan. Dibalas tembakan gas air mata oleh aparat. Ditambah lagi keributan massa di luar stadion ini mulai memancing kepanikan di dalam stadion. Membuat Slank menghentikan konsernya beberapa menit. Bim-Bim sampai maju ke arah depan panggung dan berteriak memanggil seorang penonton berbaju hitam. Lo berantem di luar situ apa lo keluar? Gak ada tempat buat berantem sini. Oi. Ganggu. Oi, baju hitam. Sangat ganggu. Oi, itu baju hitam yang teriak-teriak. Tarik sini dia. Itu baju hitam. Hei, baju hitam, keluar atau gue ke situ. Hei, kamu sini. Out. Keluar lo. Jangan ribut sini. Ambil, Pak. Cabut. Hei, baju hitam. Hei, Pak, tarik. Itu dia. Sinarin terus. Tarik dia. Ambil. Tarik. Ambil dia. Keluar kalau enggak keluar. Provokator dia. Keluar. Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!